Halo guys, assalamualaikum. Hari ini lagi ada pengerukan lumpur di Kali Kelapa Gading di bagian ujung guys. Nah ini dia. Sebelumnya di sini juga pernah dilakukan pengerukan lumpur, ada di video saya sebelum ini. Nanti kita akan lihat dari dekat. Karena ini nanti di depan itu ada bagian kali yang ke sebelah kiri ke arah Polder Arta Gading itu. Nah ini tuh yang di bawah jembatan kayaknya sebelumnya dikeruk secara manual, ditaruh di karung-karung, kemudian nanti akan diangkat dengan ekskavator ini guys. Nah itu yang di bawah jembatan kan nggak bisa pakai ekskavator, jadi dikerok secara manual. Ini udah sekitar 3 hari ya. Nah, karena itu kan bisa diperhatikan ini jadi lumpur-lumpur yang di bawah jembatan ini diambil secara manual menggunakan karung-karung, untuk kemudian dimasukkan ke ini bagian ekskavator, baru dimasukkan ke dalam truk pengangkut. Ini letaknya berada di Kali Kelapa Gading, depan Komplek Gading Bukit Indah guys.
sirkuit ya. Mau jadi sudah banyak loh kejadian nanti. Boleh kok. Iya ya. Nah ini nanti lumpur-lumpur di sini dibawa ke Ancol ya Pak. Ini ada penampungan lumpurnya. Nanti dibawa ke Ancol. Ya jadi ini udah bukan pertama kali, ini udah berapa kali di keruk lumpurnya, cuma ya namanya kali biasanya ketika banjir akan membawa lumpur-lumpur. Iya ya. Dan mudah-mudahan nanti area Kelapa Gading ini terhindar dari banjir lah. Soalnya ini kalinya juga sudah dikeruk dan pembuatan polder Arta Gading juga sudah hampir selesai. Kayaknya bisa dipergunakan deh.